Bismillahirrahmanirrahim. Mengasih pada Musi. Saya pergi pada perbendaharaan ke butiran 010200 cukai. GST telah terbukti menyebabkan kenaikan harga barang dengan inflasi yang berlaku pada tahun 2017 ialah sekitar 4% berakhir pada bulan 9 2017. Dan cukai ini dikenakan kepada semua orang tak kira kaya atau miskin. Adakah kerajaan bersedia untuk respon pada cadangan PAS untuk diperkenalkan cukai yang menggantikan cukai pada orang miskin ini, itu cukai corporate saving dan juga cukai pegangan saham? Saya pernah ucapkan di parlimen bagaimana saving yang ada dalam negara kita berjumlah lebih kurang 1.6 trilion setahun. Dan kita andaikan 30% adalah daripada simpanan korporat. Jika dikenakan cukai 2.5% berdasarkan Islam, maka kita akan dapat hasil 12 bilion. Begitu juga dengan cukai pegangan saham yang ada lebih kurang 1.6 trilion juga setahun. Jika dia ambil 2.5% setahun, maka kerajaan akan dapat lebih 40 bilion. Itu yang pertama. Yang kedua, butiran 010300 belanjawan negara. Laporan audit setiap tahun menunjukkan kepada kita berlaku ketirisan dan pembaziran dalam perbelanjaan. Apakah penambahbaikan yang dicadangkan oleh kementerian bagi menangani perkara ini? Dan adakah kerajaan juga, hari ini kita lihat kerajaan berhutang menggunakan dua sistem, satunya sekuriti kerajaan Malaysia, yang kedua menggunakan kaedah sukuk. Adakah kerajaan berhasrat untuk satu jangka masa yang panjang untuk hanya bergantung kepada sukuk sahaja yang ia adalah patuh syariah sepenuhnya agar segala pinjaman kerajaan pada masa akan datang benar-benar bebas daripada riba? Butiran 030100 perolehan kerajaan. Apakah mekanisme penilaian dan pengawasan oleh kerajaan memastikan perolehan kerajaan adalah dari sumber yang benar-benar halal? Satu. Yang kedua, adakah kerajaan merancang atau membuat kajian untuk meneroka sumber-sumber baru lain daripada cukai? Kerana kerajaan membesarkan asas cukai ini, pergantungan pada cukai hingga 80%. Maka adakah kerajaan dalam membuat kajian untuk meneroka sumber-sumber baru selain cukai, seperti menjadikan CSR sebagai satu sumber bagi negara, iaitu dalam bentuk tabungan daripada korporat-korporat? Yang seterusnya, 040200, kehilangan barang-barang dan wang kerajaan. Saya lihat kenapa meningkat daripada tahun 2017, daripada hanya 500,000 saja perbelanjaan kepada 1 juta untuk jangkaan 2018. Dan paling akhir, 040300, iaitu hapus kira pinjaman syarikat. Syarikat mana yang dihapus kira ini? Saya mohon senarai daripada kementerian. Terima kasih. Yeah.